Pokoknya habis disunat jago azan pokoknya mah. Masuk jadi imam langsung bisa sah pokoknya deh. 3, 2, 1, let's go. Udah lagi siap-siap mau disunat hari ini, sobat. Udah diantar sama Nek tuh. Ada teteh, papa, nenek sama kakak. Selamat pagi, guys. Iya, ini pagi jam 7 kurang nih, sobat. Mau disunat. Semoga menjadi anak saleh, tambah pintar, rezekinya banyak. Amin. Sama kakak Almar. Semoga panjang. Gak apa-apa. Langsung senyum. Ini masih nunggu pendaftarannya dibuka nih sobat. Buat registrasi ulang. Mama. Sabar ya. Masih nunggu soalnya belum dibuka. Tadi kita nyampe jam 6.40-45 gitu ya. Kan pendaftarannya registrasinya dibuka jam 7 pagi nih. Sekarang belum nyampe jam 7 udah enggak sabar. Masya Allah. Iya, yuk masuk. Rai mau ke ruang tindakan. Bismillah ya, Dek. Tuh ngintip. Ayo. Bismillah. Cuma mana smile-nya? Cie. Deg-degan? Gak apa-apa. Tunggu dulu di sini ya. Teteh sama kakak tadi tunggu di bawah.
Eh kok malah bobo? Duduk nak. Soalnya yang masuk ke ruangannya hanya pendampingnya 2 orang. Ya, ayo duduk. Gimana perasaannya selain deg-degan? Tapi seneng ya? Be aja. Seneng atuh pak, masa be aja sih, ya ampun. Nah, musuhnya kan gak tegang. Berapa dek? 25,3. 25,3. Rai soalnya ya. Rai. Usianya sekarang 6 tahun ya? 6 tahun lebih mau masuk 3 tahun. Bapak Ibu sejauh ini ada alergi obat nggak anaknya? Nggak ada. Nggak ada. Ada bakat keloid? Nggak ada. Juga. Insya Allah. Dari keluarganya, khususnya ya ibunya, ada yang punya riwayat penyakit keturunan kayak jantung, gula, ginjal, asam, TBC? Nggak ada. Mimisan? Mimisan pernah kayaknya. Nah, tapi nggak sering. Nggak sering, nggak, nggak. Terkait hitanya sendiri sudah pernah konsultasi kemana? Belum pernah kemana-mana. Langsung ke sini ya? Iya. Rencana mau pakai metode yang sealer ya? Iya. Yang super clamp sealer. Iya. Oke. Boleh celananya dibantu dilepas dulu apa ibu pegang? Mungkin ayahnya bantu pegang lutut, ibunya bantu pegang pergelangan tangan. Aduh, nggak usah gitu. Gini aja gini. Oh, satu berit aja pak. Oke. Lapang aja pas-pas di bagian lutut. Nah, gitu. Aja pegang aja. Yes. Ini sembilan ribu aja. Tangan kiri ini sebelah sini. Di peluk mama pergelangannya tuh. Lagi, kita ngobrol dulu, belum diapain. Biasa sini sama om. Dengerin om dulu cerita. Nanti ada semut gigit tiga. Satu gigitnya di sini, yang kedua gigitnya di sini. Gampang sama Rai tinggal di pipi langsung. Coba sih. Nah, yang kuat aja nggak apa-apa. Nah, kalau gitu, semutnya pergi lagi. Tapi kalau nanti ada yang nangis-nangis, badannya gerak-gerak, teriak-teriak, om tambah lagi sembuhnya, mau? Nanti harus santai, ya? Si pegang sama ayah, sama ibu nggak boleh melawan, oke? Oke, oke. Oke, semua lain ya. Paling besar hari ini, sejauh ini. Oh gitu? Iya. Yang lainnya tadi, masih pada orang tua ini. Iya betul pak, bayi pak. Tadi bayi, usianya 1 bulan, di sebelah juga bayi, gitu ya. Raisa sama mama lihat sini, Raisa sama mama senyum. Tapi itu faktor kesehatan 70 terus atau faktor kebutuhan? Biasanya faktor kebutuhan sih pak. Oh, gitu? Kayak apa namanya pengen bersih gitu ya. Terus juga ada yang baru masuk Islam juga. Bismillah ya Rey. Bismillahirrahmanirrahim. Bilang ku yang panjang. 3, tiup pinter tiup. Mana tiupnya? Tiup jangan om, jangan. Nah gitu. Dah, semutnya udah pergi, dingin nah, sekarang. Dingin, dingin ya, dingin om. Boleh. Mau tisu? Sah. Kaget ya. Udah tenang mah, santai aja bu. Sekarang mah tinggal dipijit-pijit sama om ya. Dijaga aja jangan lewat kirai. Dipijit-pijit, udah. Udah nggak ada semut dah. Jadi gini Nay, kalau di sunat itu yang semut cuma yang barusan. Dikasih semut aja, selebihnya nanti makan terasa. Oke, sip. Sip. Mau sama main handphone nggak? Boleh kok, mau sama main handphone. Cok. Mau main handphone kan? Enggak. Mau nonton boleh. Semangat. Ini mah tahu-tahu selesai nanti enggak kerasa. Semangat guys. Nah, sekarang Bapak Ibunya boleh sambil lihat ke sini? Ayo. Mau dijelasin dulu sebentar Mama boleh. Kondisi penis Rainya. Kalau Ibu nih kalau kita lihat ujungnya ini dia ada penyempitan. Normalnya kan ketika ditekan kayak gini kan dia kebuka kan si kepalanya. Ini dia ada tekanan. Namanya fimosis. Kalau misalkan Bapak Ibu bawa ke dokter anak atau ke tempat lain mungkin harus segera disunat nih kalau kondisinya kayak gini. Kenapa? Karena suka membuat kotoran di area sini di dalam. Itu yang suka membuat anaknya jadi infeksi. Memang tanpa sebab dari sini. Obatnya disunat. Sudah dekat. Ya, itu kondisi yang pertama. Tadi yang kedua, kalau kita lihat juga ini si garisnya ini dia agak sedikit melenceng ke kiri. Jadi nggak di tengah-tengah sini. Ini biasanya suka ngikutin si lubang pipisnya.
nanti kalau hasil akhirnya dia tidak miring, itu udah mulai dari konfliknya. Terus juga ini antara batang sama kepalanya sih masih kelihatan, jadi insya Allah masih bisa pakai yang silat gitu. Karena kalau misalkan batang sama kepalanya dilep ke dalam, itu nggak bisa pakai silat, harus pakai yang manual yang diikat. Hey, dadah dong Ray, semuanya. Nah, gitu dong. Lagi di mana Ray, lagi di mana? Lagi mana guys? lagi ngapain nih? Lagi ngapain sama papa mama pagi-pagi? Lagi ngapain katanya? Mau diapain? Ayo, disunah. Di unboxing jidetnya. Di unboxing. Biar makin ganteng ya. Makin mantap. Sik. Itu fungsi semut itu biar ngilangin sakit deh. Biar gak kerasa. Kebetulan sekarang lagi libur sekolah mungkin ya. Iya. Itu. Mumpung libur. Iya, cara mengelola. Di sini juga kalau dulu mah harus berenang di air subuh-subuh. Baalnya bukan cuma tim, kaki juga ikutan iya, baal bener, semuanya. Bener, bener. Tadi gimana rasanya? Lumayan, San. Lumayan. Tapi ayo sabar kuat ya. Berapa jus, Nak? Bukan jus ikhro mungkin dong. Azan pokoknya mah. Bang, gua bilang itu mah. Tuh, jadi imam langsung difasah pokoknya deh. Astagfirullah. Hebat, mudah-mudahan lancar sama perawatan nanti Bapak. Amin. Amin. Makasih banyak. Selamat Ai, masyaallah udah dihitan. Tas dulu Mama Nak. Selamat ya Nak, sabar ya. Pinter. Iya, iya. Itu kan masih dipegang-pegang. Iya, masih... oh, sabar ya. Nanti juga sembuh, sehat. Mau digendong ya ampun. Nanti di rumah enggak ada sama sarung.